Yang di Sumatera ada 5. Akan lihat pertama tarani rami yaitu sholat dua kali, sholat hari sholat tarani dan selesai yaitu sholat id, sholat idul fitri dan sholat wani dan adha dan sholat idul adha. Idul fitri kerjanya apa? Idul fitri kerjanya tadi kata habis sholat Ramadan. Ramadan tiba. Kalau bulan Adha dikerjakan pas apa? Bulan bulan haji. Kemudian selanjutnya tadi yang pertama apa? Idul fitri dan idul adha. Wal kusufani dan sholat hari kusuf bersyamsi sholat gerhana matahari. Wal kusuf bersyamsi dan sholat gerhana bulan. Ini yang kedua. Sholat gerhana matahari. Wal kusuf bersyamsi dan sholat gerhana bulan. Kemudian selanjutnya wanu ismoi dan sholat meminta hujan. Sholatnya ada tujuannya juga, tujuannya di tangan lapang. Jarang di sini ya. Kemudian sunah-sunah yang mengikuti sholat fardu yaitu makanya sunah rawatib. Sekarang sunah rawatib. Apa? Sunah-sunah yang mengikuti sholat fardu. Artinya sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Yang biasa disebut apa? Fardu ya Amin. Sholat fardu dan sholat badia. Patong. Ini sholatnya. Ah beda lagi kalau nomor 4 loh. Iya. Dalam kurung sholat rawatib. Dalam kurung sholat rawatib. Rawatib. Apa ini secara rawatib juga? Dia serta asyarat, asyarat atas. Dia ada 17 rakaat. Salat rawatib itu kalau ditotalin ada 17 rakaat. Yang pertama rakaat tadarusi. Yang pertama 2 rakaat salat tahajjud. Jadi sebelum salat subuh 2 rakaat salat sunnah. Salat rawatib itu yang pertama apa salat rawatib? Salat 2 rakaat sebelum salat fajar. Sebelum salat subuh ya. Jadi sebelum salat subuh ngerjain 2 rakaat salat. Kemudian yang kedua wa'al ba'ud dan 4 rakaat qabla dzuhur. Ini perinciannya. Jadi yang perinciannya sholat rawatib apa aja sih? Tadi itu juga sholat rakaat. Sekarang kita ini subuh. Ya. Kan tadi sholat rawatib 17 rakaat. Sekarang kita ini 2 rakaat sholat subuh sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian wa'al ba'ud dan 4 rakaat qabla dzuhur sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat zuhur, sholat sunnah 4 rakaat. Habis itu habis sholat subuh apa katanya? Ambil. 4 rakaat sebelum sholat zuhur.
wa rakatani dan dua rakaat ba'dahu setelah sholat zuhur. Sholat asar kan ya? Kemudian dua rakaat setelah sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, kemudian dua rakaat setelah sholat zuhur. Sudah jelasin dulu ya. Jadi di sini jelasin. Wudhu'a abdu waktu ba'da witri. Dan sunat nih, sunat sholat subuh, dua rakaat setelah subuh itu sebaik-baiknya sholat rawatib, sholat rawatib. Jadi sebaik-baiknya sholat rawatib. Kemudian dalam hadis itu rakaatani fil fajri, dua rakaat pada sholat subuh. Khairun minat dunia wa ma'ina, lebih baik daripada dunia dan sejenisnya. Jadi dunia dan sejenisnya kira-kira apa? Ada rumah, ada motor, ada harta, ada emas. Dua rakaat sunah sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan itu semua. Jadi dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sejenisnya. Kemudian di dua rakaat sunah sebelum subuh, di rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua baca paling keras atau paling kuat kulhu. Yang keduanya di rokok kedua baca paling keras. Malah pertama baca surat al-kafirun, yang kedua baca surat paling keras. Paling keras apa? Kulhu lah. Dikerjainnya itu dua dulu, bukan empat satu malam, tapi dua
salam, kemudian dua lagi salam lagi. Kenapa mas salam lagi? Dua kali dua kali. Itu yang lebih utama. Karena kita mau dapat dua salam. Sama siapa? Terakhir. Ini yang tadi yang kembali awal, yang pada saat sebelum dulu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kata ini tidak jauh, dua rakaat sekarang yuk. Kemudian, wa'al baru dan empat rakaat qabla al-asri sebelum salat asar. Selanjutnya empat rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar itu empat rakaat. Kira-kira kalau misalnya sebelum zuhur dua rakaat doang kita ngajarin yang boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya ini asal berapa? Jadi berapa? Empat. Kalau berapa boleh nggak? Boleh nggak? Kalau berapa yang empat rakaat kan boleh nggak? Berapa? Kemudian apa lagi kita yang sama? Empat rakaat dua rakaat. Makna juga siapa orang di antara kalian hafidz yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur wa arba'an ba'daha dan empat rakaat setelah zuhur. Nah ini ada yang beda ya. Kalau tadi kan dua rakaat setelah zuhur. Nah ini ada hadis Nabi mengatakan empat rakaat setelah zuhur juga bisa. Jadi tulis aja empat rakaat setelah zuhur juga bisa. Tadi kan berapa dong? Setelah. Kalau tadi kan penjelasannya yang awal kan dua. Di dalam hadis lagi ini dijelaskan orang yang menjaga atau yang menjaga yang selalu sholat selalu mengerjakan empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur. Kalau mau ta'ala halangnya, maka orang tersebut akan diharamkan dari api neraka. Jadi orang yang jaga patokan sebelum zuhur dan sesudah salat zuhur, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Patokan sebelum zuhur dan sesudah. Jadi tugasnya begini ya. Mana kasih dulu ya. Om nih jadi Allah orang yang menjaga dua sunnah ini empat rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur maka Allah akan mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Artinya dari masuk neraka. Iya. Jadi orang yang menjaga beneran, kalau ada nanya banyak kok. Beneran, katanya kan hadis Nabi. Wa kullu ma'ata bihi rasul. Dan seluruh yang datang dari Nabi Muhammad maka kullu tasmi muan kawulu. Maka itu adalah benar. Dan kita harus tasmi berserah diri dan sepuluh menerima ya. Jadi 20 ma'ata bihi rasul fa'atu taslimu wal qabul. Jadi seluruh yang datang dari Nabi Muhammad kayak tadi nih, ini kan hadis dari Nabi kan ya. Maka akan dijauhkan dari neraka. Maka benar kalau apa yang boleh disampaikan oleh Nabi sebagai mana di dalam kita ngobrol tidak terbawa. Kemudian ada hadis lagi dari Qobla bin Aslam dengan hadis yang bagus. Tadi Nabi Qobla Anabu Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yusolli sholat Qobla Yusolli itu adalah empat rakaat. Di pas siru bayi Nabi Muhammad di pas siru dan empat empat
di antara empat rakaat tadi dengan dua rakaat. Kemudian ada lagi hadis Nabi. Rawi annahu sallallahu alaihi wasallam qala rahim madwah, Allah akan memberikan kasih sayangnya. Dengerin. Rahim Allah, Allah akan memberikan kasih sayangnya imra'an kepada seseorang salat yang mana dia salat qobla asri sebelum salat asar arba'an empat rakaat. Jadi orang yang ngerjain salat asar sebelum asar empat rakaat, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang tersebut. Kemudian kembali ke awal. Rakaatan wa rakaatan ba'da maghrib dan dua rakaat setelah maghrib. Satu dan satu. Boleh enggak salat sebelum salat maghrib kita salat? Boleh. Salat sunah. Sebenarnya jarang maghrib. Cuma kata Nabi Muhammad boleh bagi siapa saja yang mau. Boleh bagi siapa saja yang mau. Cuma jarang yang ngerjain ya. Cuma ada yang ngerjain. Ada. Jadi ada ya. Nah kalau di sini di kitab ini sudah dijelasin itu. Kalau di kitab yang lain dijelasin. Jadi kalau di sini dijelasinnya itu dua rakaat setelah maghrib. Ya. Boleh terus. Dua rakaat sebelum maghrib bagi siapa saja yang mau begitu aja. Sebelum maghrib. Sebelum sholat maghrib maksudnya ya. Bagi siapa saja yang mau mengerjakannya. Pastinya lagi makan itu enggak tertengin, bukan tertengin. Maghrib. Bagi. Kemudian selanjutnya waraq takani ba'da maghrib dan dua rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian selanjutnya dua rakaat subuh, kemudian empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, empat rakaat sebelum asar. Setelah asar ada nggak? Ada. Setelah asar ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Kalau ada tadi kita tidak. Ada nggak setelah asar? Nggak ada. Kalau ada tadi kita tidak. Tapi nggak ada ya. Jadi nggak ada sholat sunnah setelah. Terus kemudian terakhir ya? Terakhir yang lewat sih. Jadi salat isya itu setelah salat isya itu berapa? Empat.
tiga sebenarnya dua satu nulis witir satu saja setelah bisa itu dua rakaat terasa kemudian diakhiri dengan witir satu. Jadi totalnya berarti tiga. Dengan sholat sunah witir satu rakaat. Diakhiri satu witir. 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 Salat witir, jadi salat witir itu salat yang rugi. Mungkin salat-salat yang lain. Kan kita ya, dari subuh kan udah salat ya. Kemudian salat apa? Witir. Bisa. Witir. Kemudian diakhiri dengan witir satu rakaat. Witir. Witir. Niatnya gimana nih? Sorry, kenapa witir rakaatan? Bukan rakaat lain. Jadi kalau kamu biasanya sholat tahajud, witirnya itu dikerjain satu rakaat.